Iya, oke okay, guys. Sebagai gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, okay, uh, hari ini gue uh, Rabu ya. Hari ini Rabu 14 Agustus ya 2024 IHSG ya, Iya ini ATH ya guys 7.436 all time, time high ya. Um, ya jadi yang isu-isu resesi gara-gara Warren Buffett ya. Kalau lo ikut cut loss kemarin ya. Dan lo masih terus nggak mau menyadari pola apa ya perila pola destruktif gitu yang lo punya terus lo pegang erat-erat gitu ya. Pola kalau, kalau orang katlos rame-rame lo ikut katlos pomo gitu ya. Kalau lagi masuk rame-rame lo baru masuknya di hijau gitu ya. Kalau lo terus mem, terus mempertahankan itu ya silakan. Kalau gue sih kalau gue gue kan penganutnya timing the market John. Ya. Mau merah, hijau, tetap gue di bursa. Ya, gue bukan penganut time the market timing. Lu berusaha time timing kapan mau keluar masuk gitu ya. Lu jangan samakan kasusnya Warren Buffett. Warren Buffett tuh dia tuh fondasi bangunannya udah dari tahun 1940 John. jadi udah banyak tahun saham-saham yang dia pegang dari zaman jebot gitu loh. Jadi ketika ada crash dia ketawa-tawa doang John. Lu tau nggak? Dia tuh TP cuma 20% dari total porto. Kenapa di 80%-nya nggak dia TP? Itu itu adalah fondasinya dia. Ketika ada crash dia akan ketawa-tawa. Jadi lu jangan berpikir Warren Buffett tuh takut kagak. Dia cuma merasa mungkin ini market agak mahal, dia TP dulu segini. Nanti dia Ya sekarang kan di kemarin banyaknya masuk di obligasi ya. Di obligasi masuk obligasinya dipucuk karena suku bunga mau turun jadi ya cuan gede lah. Ya. Cuan gede ya nanti ya hasil dari duit obligasinya yang dapatnya ya masukin lagi di saham. Jadi Bu Warren Buffett tuh 80% masih di saham. Ya, ini ini dia adalah saham-saham yang kuat. Nah, maksud gua gini. Ketimbang lo keluar masuk terus setiap market crash lu kabur, cut loss gitu ya lebih baik coba lo ubah pola pikir perbaiki fondasi saham lo ya perbaiki belilah saham-saham berkualitas yang kalau crash tetap ya mungkin ada robot dikit tapi tetap kuat dan tetap bagi dividen Lu kumpulin atau waktu tahun pertama mulai kuat tahun kedua pasti makin kuat tahun ketiga makin kuat makin lo ngelihat crash ya makin ketawa-ketawa lo nggak nggak terlalu mam, ngaruh sama lo sama mental lo Maksud gua gitu, ketimbang lo kabur-kaburan nih market, mending lo mulai perbaiki fondasi lo seperti Warren Buffett. Pelan-pelan, lama-lama lo juga akan ketawa sama market crash gitu. Ya akhirnya terbukti kan? Orang kan yang kemarin banyak banget pira kan coba aja lo kemarin inget gak, berapa minggu lalu? Wih, Warren Buffett ketakutan. Berarti kita harus takut nih gawat. Apalagi banyak youtuber gua gawat-gawat gawat resesi depan mata gawat gawat ya Warren Buffett kalau Warren Buffett panik kita harus ikut panik John kata dia wah wow, berarti kita pegang cash cash is king ya langsung sehingga banyaklah berita-berita gini membuat orang-orang yang gampang terguncang gitu kan langsung wah wow, iya juga nih kita harus cut loss segera kan cepet-cepet cut loss besok ya ada yang cut loss tuh itu 19 juta <laughs> banyak yang Carlos John kemarin ya ya udah ya ternyata terjadi enggak. nggak kan ternyata malah ya SG nya ATH hari ini ya udah jadi kan pelajaran aja ya justru udah, udah, mulai harus belajar John buy on bad news ketika muncul bad news disitulah sinyal buat buy John kalau nggak ah, jangan dibalik ketika muncul re, isu pir gede lu malah ikut cut lu, lu kalau giliran udah mulai fomo ya sejati ATH lu baru masuk gitu loh bela untuk bad news gitu ya. Kalau nggak ada duit gimana John dimin aja udah. Emang begitu. Dimin aja. Ya. Gua hari ini pengen bahas laporan keuangannya ITMG gitu ya. Q2 2000 ITMG RMKO RMKE ya saudaranya juga. Terus SMDR nih sama Legend kerja, Kinerja dahsyat, dividen sulit, harum, ya ini juga termasuk ya, dividen sulit, ya, ya, oke, okay. uh, ya kita akan bahas satu-satu yang pertama kita akan bahas ITMG ya, ya oke, okay. ITMG ini DR-nya 21% persen ya, kecil banget Jon ya, makin dahsyat. Transaksi hari ini 53 miliar. ya Hari ini robo karena banyak fear udah dari sema. Fearnya udah dari sema. Oke, John. Uh, Gue tetap bilang ya. Diversifikasi itu tetap penting ya. Terserah lu sih yang lu mau diversifikasi atau enggak ya. Gue ada yang kena nih saat ini yang parah itu kayaknya MbHP deh. 56 persen minus gitu ya. Tapi porsinya enggak sebanyak games gua PTBA atau Adro gitu ya. Porsinya Uh, pasti ada aja kena gitu Tapi karena sudah ketutup berkali-kali ya uh, Sama dividen Kemarin dividen panas gede uh, Juga kadang kita harus fleksibel juga Misalnya gini Lo taruh games 50 juta Orang nanya kan Sering nanya gini Ternyata games tuh 100% beggar gitu loh Kondisi gimana? Apakah TP semua? Ya tergantung lagi Kalau lo merasa oke okay, Dividennya go ahead Tapi boleh nggak misalnya gue kan 50 juta kalau beger kan berarti jadi 100 juta dong. Boleh nggak lu TP 50 juta lu pindahin dulu misalnya ke BSSR. Ya, sambil nunggu mungkin gamesnya nunggu lagi ya. Boleh ya sebenarnya lu sebenarnya udah cuan. Ya, lu lima 50 juta beger 50 juta kan 100 juta kan? 50 juta gamesnya lu jual aja tapi lu tetap masih punya games. Don't worry, masih value masih sama. Lu pindahin ke misalnya BSSR atau mungkin PTBA gitu ya. Yang kinerjanya mirip-mirip. Taktiknya gitu aja, John. Nah, mirip-mirip, ya lu sebenarnya udah cuan. Karena kan BSSR sama games itu kan mirip-mirip ya. Nanti pas pembagian dividen malah lu dapat lebih gede. Ya syukur-syukur games makin. Jadi jadi seperti Warren Buffett, John Warren Buffett dia TP 20% tapi kayak Apple dia TP tapi tidak semua. Ya, tidak semua. Masih ada kan 20% lagi dia di Apple. Masih ada total portonya. Nggak, maksud gue gini, fleksibel aja ya. Tapi kalau memang lo merasa di video menggiurkan, ya gue oh ahead. Ya, Hol-hol aja. Hol, terus ya di videonya, terus makin gede, makin gede, hol aja. Ya, maksudnya fleksibel ya, tergantung lo baca situasi aja. Gitu aja. Nah, gue MBAP udah kena, segitu ya. 50 minus 56 persen. Tapi kan namanya udah setahun, bertahun-tahun lewat, ketutup memang dividenan, masa nggak ada yang ngutup sih? Gitu loh. Nah, itu kalau menurut gue diversifikasi pentingnya situ. Tapi kalau lo mau all in silahkan. Gue all in tuh takutnya. Gue takut. Gini John, gue cuma ngasih nasihat ya. Lo mau dengerin apa enggak. Boleh all in asal lo tau resikonya. Asal kalau nanti lo kena kayak saham kayak INDR. Atau sekarang saat ini lagi kena kayak MBAP gitu ya. Apalagi gitu Ya kayak gitu-gitu ya ya. Ya semoga psikologi lo tetap terjaga gitu. Tapi kalau lo diversifikasi. Waktu misalnya lo kena kayak di begini. Atau yang ya lo masih slow-slow gitu. Tapi terserah, ini kan nasihat gue. Tapi kalau nggak terima, nggak apa-apa. Ya, oke. Okay. Kalau gue lebih penting jaga psikologi dulu, Jan. Lu ketika mengambil keputusan di psikologi yang salah, lagi tergoncang gitu, kok biasanya keputusan yang lo ambil salah, biasanya. Ya oke, okay, hari ini banyak fear ya. Ini tadi, kalau lo porsinya udah oke, okay, nempatinnya lo nggak bakal terpengaruh sama fear begini gitu lagi posisi gue lu nggak ketakutan karena posisi lu banyak kan, uh takut gitu kan, ya lo anggap santai aja slow ya udah Robo biarin aja gitu kan, ya, biarin aja gitu. Tapi ini ketika Robo udah ada yang angkat lagi nih nah, nah kinerja ITMG itu sebenarnya naik dari kuartal lalu ternyata menurut gue ini di luar ekspektasi gue eh, pribadi ya ternyata lebih meningkat pindang tahun lalu, eh kuartal lalu memang lebih kecil dibandingkan tahun lalu, betul. Tapi ini ada peningkatan ya kita melihat. Kalau dia terus-menerus konsisten begini ya, John. ITMG ini dia akan tembus CPS 3741 ya. Tapi nanti bisa aja, John. Misalnya tahu-tahu kayak terjadi di 2021 nih, IPS jeblok, jeblok. Eh, ngototnya 34 nya meledak. Bisa aja. Kita kan nggak tahu, misteri gitu loh. Ya, misteri aja. Ya. Jadi kalau menurut gua lebih baik. Yang penting jaga psikologi dulu sih kalau kata gue ya. Oke, okay, jadi dia potensi bagikan 64 persen ya untuk tahun depan. Kayaknya sih bentar lagi dia bagi sih. Nah, biasanya interim dia kan dua kali ya di bulan September nih John. Jadi siap-siap aja. Jadi ini cash ini dia udah ada 1.800. Bisa bagi nggak? Bisa. Jadi udah ada duitnya. Entah dia mau bagi interim 1.000, gope, ya dua 1.200. Bisa. Udah ada ini. Ya eh, kalau catatan keuangannya bener ada. Nah, tahunnya bener apa enggak ada ya? Dari mana? Kan kita tahu dia sering rutin bagi ya. Kita otomatis menduga ya ITMG harusnya laporan keuangannya bener gitu loh. Ya kan? Jadi total kira-kira tahun depan sama nanti mungkin September ya 3741 dikali 67% ya kemungkinan dia akan bagi 2506 total John. Ya, memang lebih kecil ya. Ini apesnya ya, lebih kecil dari tahun lalu. Tapi di harga sekarang ya masih ada 9 persenan lah. Dibagi 26 berapa? 225. Ya masih 9,5 persen ya. Buat lo yang kena 45 ribu. Ya masih ada yang punya average segini. Masih lumayan 5,5. Ya, buat lo yang buat lo yang dipucuk 45.000 gitu ya. Masih kena 5,5% masih ada rasanya ya jadi harga warasai TMG untuk saat ini 2500 ya. Berarti TMG kan kali 10 25.000 dikali 5 kali 20. Ya, genapin aja lah biar gampang. Ya 50.000 aja. Untuk kinerja yang bobrok gini ya, John lagi ancur ya, masih ada di rank segini 25.000 sampai 50.000. Tapi berita bagusnya dia dernya turun jauh banget John ya jadi 21 persen mau 40 persen pernah habis itu eh, transaksi harian 53 miliar ya 53 miliar terus dividen ya kalau lo mau makin yakin lagi nih ini ini udah bagi dividen emiten dari tahun berapa sih ya kita ya kita cek bareng-bareng Mopi dulu John, mopi item Nah, kita lihat ya. Gue juga kena 56 persen yang beli pucuk juga ya. Itu adalah dari risiko yang harus kita kelola gitu. Ya. Nah, yang yang susah itu ngadepin orang yang apa ya? Orang-orang eh, yang gimana ya? Mau invest tapi mau jadi investor tapi mentalnya trader. Tapi mau dibilang trader juga bukan, lebih ke arah penjudi gitu. Susah. Gampang ke bawah emosi gitu loh. 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Iya John ya. Jadi ini dari 2008 nih TMG John. Sudah 16 tahun ya. Eh betul nggak sih? 10. Iya 16 tahun tidak pernah bolong bagi dividen. Tidak pernah bolongnya. Jadi harusnya September ini, ini bulan depan nih harus dibagi. Tunggu aja. Tunggu aja. Ya. Dividen dapat beli saham yang lain lama-lama Porto lu itu kayak bangunan rumah kalau lu isinya sahamnya berkualitas semua, ada crash datang lu ketawa-tawa doang, John yang lain panik, lo tidur. Karena lo udah numpuk dividen dari kem ya itulah dilakukan Warren Buffett. Jadi portonya dia tuh udah dari tahun 1940, John. Waktu Indonesia belum merdeka, dia udah bangun portfolio, tau nggak lo? Dan lo belum meng mengira Warren Buffett tuh lagi ada bita ini, dia panik. Sedangkan portonya dia sekuat itu. Gila lo. Dividen normal aja kemarin 98 triliun. Ini tambah obligasi negara dia obligasinya 198 triliun setahun loh. Cash itu. Lu mau mau bilang orang kayak gitu panikan. Ya. Mau mau disamain sama apa ya? Orang yang baru invest 2 bulan, 3 bulan di bursa panikan gitu mau disamain jauh. Ya. Oke, yang menurut gue gitu ya. Lu bangun portfolio lu hingga jadi kuat. Oke, kedua kita akan bahas RMKO ya. Ini nggak ada dividen nih, nggak jelas. <laughs> eh, gua gua bahas kenapa dia bilang ada yang penasaran gitu. Ya nanti kan ada yang nanya Jun, bahas ini dong, bahas ini, bahas ini, bahas ini. Ya udah gua sekalian aja bahas deh. Ya RMKO ini sebenarnya kalau udah gak ada dividen ya malas aja sih gua bahas ya gitu. Ini ya, biar nggak penasaran. Ya ini kontrak Indo perusahaan bergerak di jasa penunjang penambangan ya jumlah saham redar do ya PT. ini ini pemegang nih RMKO kan, bener nggak? Kayaknya sih RMKO, eh RMKE, mungkin ya, kayaknya ini. Nah ini investornya. nanti kita lihat lah. Oh ini baru IPO kan, Coba. Baru IPO. Ini baru IPO nih Udah nyungsepan, Ya Nah udah DR-nya berapa nih RMKO DR-nya Gede nih ya 121% Transaksinya 3,19 miliar Rame juga tapi ya dr sih gede ya Jadi lo hati-hati aja Ini dividen IPO gak pernah Belum ada bukti Bagi dividen gitu Padahal dia udah RUPS kan Padahal katanya untung tahun lalu. Ya. Ya. Ya apa yang mau dihitung John gini malah. <laughs> gue gitu aja. Gue gampang ya jadi Kalau gue udah liat yang ga di gak usah dilirik-lirik. Kalau gue. Eh, tapi jangan-jangan nanti beggar ya, biarin aja. Kalau beggar. Abisnya gak bisa diprediksi. Warren Buffett bilang. If something is too unpredictable forget it. Udah purgedetanya kalau sesuatu udah terlalu nggak bisa diprediksi ya tidak ada kepastian di dalamnya Purgi ditanya nggak ada kepastian di dividen kan nanti lo beli lo ngarep dia naik kapan gitu ya nanti lama-lama bukannya naik nyungsep gocep tadi tunggu-tunggu gocap kapan naik eh, malah nyungsep ke nfc ya, ke rp1 udah bahannya orang kejadian gitu John nunggu-nunggu hal yang nggak pasti bukannya untung investasinya malah boncos lebih baik nunggu yang pasti-pasti aja. Itulah teknik yang dilakukan Warren Buffett. Invest di kepastian. Ngapain lo invest di ketidakpastian? Ya betul, mungkin aja lu sekali-sekali hoki gitu ya. Dapat yang beggar di saham-saham busuk gitu kan. Sama-sama ber -ber berbandar mungkin aja. Tapi apa percobaan kedua? Ah, itu tuh. Yang apa influencer yang kemarin 71 miliar? Dia kan rugi lagi kan mainin. Dia kemarin katanya mainin lagi untung 500 juta udah dibayar bayar lagi dia coba lagi rugi lagi 500 juta akhirnya nggak ada nggak ada kemampuan untuk ganti duitnya modalnya berkurang habis ya udah dilaporin polisi jadi katanya udah di kabar es krim katanya eh bar es krim katanya nah itu jangan nggak gampang trading ya lu mau lu mau suruh Warren Buffett pecahin masalah kayak gitu ya dalam waktu singkat nggak bisa juga nggak bisa ya lu mau suruh Warren Buffett kayak pecahin masalah mau ganti rubah Gimana caranya luba, rubah, 500 200 juta jadi 71 miliar dalam waktu singkat itu lu mau suruh Warren Buffett dulu nggak bisa. Yang jadi pertanyaannya 71 miliar itu kok bisa lenyap? Itu investasinya gimana? Itu pertanyaan dahsyatnya itu. Kemana nggak tahu. Apakah benar kebantai bantai di gorengan nggak tahu gue bener-bener. Atau mungkin mau coba ngebandarin gagal. Bisa jadi. Pernah nggak bandar nyangkut? Pernah bandar apa tuh? Bandarnya kayu sama IPTV, IPTV tuh nyangkut. Coba ngebandarin nyangkut. Ya, bisa aja. Kalau menurut gue ya John RM <laughs> Gak usah dilihat kalau menurut gue ya. Ya kemarin kalau misalnya IPS kayak kemarin memang harga fundamentalnya RMKU tuh ya mungkin di range 160 ya. ya. Kalau dari IPS nih kali 10 dia di range segini. Ini aja masih kemahalan menurut gue. Udah gitu nggak bagi dividen kalau menurut gue sih skip. Wah oh, tapi naik nih John 4 persen ya udah biarin aja. Simpel John lo lu nggak usah lihat-lihat yang nggak pasti, nggak pasti lu masuk lu masuk dia turun, lu masuk dia turun nggak ada harap nggak ada kepastian naik dividen nggak dapat buat apa? Kalau menurut gua gitu. Nah RMKE nih sekarang kita akan bahas RMKE ya. Ya ini perusahaan udah lama juga, eh, eh, udah lama apa belum ya? Coba kita lihat dulu ya. RMK Energi. Belum lama sih ya, 2021. Dari 2021 dia cuma tercatat pernah bagi dividen dua kali nih. Mana? Ya, 2022 dan 2023. Eh, tahun ini bagi nggak? Eh, ini ya, ya, pokoknya tahun ini bagi nih. Cuman RP7 ada lipis ada membumbung. Nah ini kalau menurut gue ya John ya, kalau lo ketemu emiten yang kayak gini nih. IPS-nya gede nih 69 tapi dia cuman bagian 10 menurut gua better lo nggak di situ kalau menurut gua tapi kalau lo menurut lo wah ini tapi naik nih John ya silakan tapi kalau udah ke bantai jangan nangis saja itu aja ya kalau gua ya karena Iya laba gede tapi dividennya sekecil, gitu. Ya. Eh, ini DR-nya RMK ini 45 DR-nya sih kecil ya. Transaksi harian 9,32 miliar ya. RMK bergerak di bidang Ya cuman itu dividennya cuman 7 dulu pemegang Pemegang saham RMK Investama ini. Oh, dua-duanya sama nih. Ada induknya nih. Masyarakat 23 persen. Kalau cuma 7, berarti harga warasnya itu cuma kali 10, kali 20 an eh? Menurut gua harganya dia cuma di sini. 70 sampai 140. Eh? Kalau lo beli 615, menurut gua mahal. Ya kenapa lu hitung aja kalau cuma dividen 7 lu beli 615 berapa yieldnya? Satu persen doang. Lu ngapain invest di satu persen doang kalau menurut gua? Ini menurut gua Ya. Gini John, kita kan udah gede gitu ya. Udah gede. Lu harus sadar gitu. Ini resiko besar gitu. Kalau rugi, lu ikut nanggung kerugian John. Bagi pemegang saham. Tapi giliran untung lu cuma dibagi seupil coba. Sedangkan lu sama porsi nanggung rugian lo sama. Tapi giliran cuan lo tidak dapat cuan yang sama. Ya, ya pengendali itu punya cara, John. Tiap pengendali itu ada cara ya. Kalau dia nggak kurang jujur ya, mindahin duit perusahaan ke kantongnya dia itu dia ada caranya. Tanpa melalui dividen itu ada. Jadi jangan polos-polos banget John. Ya, ya lo harus tahu ketika rugi lo nanggung bareng boncos ke gocap RP1 lu nanggung bareng ah, di listing bareng tapi ke ketika cuan lu nggak dibagi kalau dibagi pun supil lah perusahaan begitu kalau menurut gua tapi kalau lo mau coba wah oh, tapi naik tuh jangan silakan pada yang larang ya oke okay, next kita akan bahas SMDR nah ini juga sama ya IPS IPS tinggi tapi dividen sulit ya Oke, okay, SMDR DR-nya gede juga nih 108% ya, cukup gede. Ini 9,8 miliar transaksi hariannya. Uh, ini tuh masalahnya di aja, John. Ya. Kalau Kalau dari oke, okay, tahun lalu dia cuman bagi 22%. Uh, 16 tahun sekarang kemungkinan dia juga cuman bagi 22% mampunya kalau menurut gue kalau dia 45 ya dia total ya ini aja dia cuman bagi RP2 nih interim nih berarti biasanya lebih kecil lagi nanti John final 45 kali 22% maka sama SMDR. Ya total 9, ya 10 lah. Ya, berarti kalau di harga sekarang 10 bagi 3 30 lu dapat yield 3% doang Jon, kecil. Ya. Harga warasnya untuk saat ini ya, sekitar kali 10 dan 200 ya, 100 sampai 200. Kalau lu ada dapat di range di bawah ini oke. Okay. 100 sampai 200. Kalau lu dapat di pucuk. Ya, terserah sih, gua kan nggak tahu, tapi secara capital gain bisa naik ya, mungkin aja bisa gitu. Tapi lihat resikonya. Investor tuh pertama resikonya dulu John, masalah cuan mah belakangan gitu dulu. Ya, resikonya gimana? Nah, itu kalau SMDR ya. Nah, Arum juga sama kemarin <laughs> Rupes nggak bagi dividen ya. Iya. <laughs> Boncos nggak waktu dia nggak bagi dividen? Kita lihat. Arum Iya ada boncos-boncosnya ya nggak bagi dividen. <laughs> uh, Oke. Okay. Nah ini juga sama John ya. Catatan terlihat. Jadi dividen historinya gimana? Ini 19 bagi 20 bolong. 21, 22 uh, bagi gitu ya. Kok so, 23-nya bolong. Juga dia bagi pun gak pernah gede-gede banget John. Cuma 21 persen gitu ya. ya sebenarnya itu angka yang sebenarnya lo harus pertimbangkan sangat berhati-hati menurut gua ya. Nggak para gede-gede banget. terus ya ya kalau nggak bagi dividen ini juga kinerjanya ngedrop ya potensi 91 itu ya IPS kalau dia bagi paling 20% lagi kali 91 kali 2 kali itu pun kalau bagi Ya. 18. 18 doang John kalau dia bagi ya. 18. Ya, saham harum. Kalau 18 di harga sekarang ya lu cuma dapat Ya terlalu resiko lah. Ya dari mana tahu resiko ya? Ya iya John, lo kalau misalnya cuma bagi 18 lu beli dari lima lu cuma dapat tuh 1,3%. Resiko nggak ya sila? Kalau lo nggak anggap itu resiko ya silahkan. Kalau gue mah, kalau gue sih iya. Ya berarti kalau dari dividen Ya kalau dari PS paling mahal 910 lah Harganya dia Ini kalau dari PS ya 91 Kalau dari dividen tadi cuma 18 ya 180 sampai 360 ya. Kalau gue tetap ya John tetep di, uh, Kalau dia terlalu nggak pasti ya John Lebih baik lo cari opsi yang lain ini pun waktu lagi cuan gede nih, dia cuma bagi 21 persen. Sedangkan yang lain bisa berlimpah-limpah kayak games, PTBA, Adro atau atau apa BSR, bisa kayak kenapa loh nyangsang nih yang cuma bagi dikit-dikit gitu. Ya itu aja sih, ya. Nah gitu aja coynya untuk semua udah gue cover 5 ini ya tetap ya yes, ya ATH semoga kabar dari depet nanti kalau nggak salah tanggal 20 berapa gitu ya dan dia memutuskan menurunkan suku bunga itu yang nanti nanti itu akan terasa dampaknya ke ekonomi Indonesia juga gitu ya itu harapan juga gitu ya semoga si Powell tergerak hatinya <laughs> oke okay, sampai jumpa lagi video gue berikutnya karena data gak bisa